penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang apa yang belum booster, segera minta divaksin. Agar semuanya lingkungan kita terjaga dari COVID. Memang ada kenaikan, tetapi kita masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600 sampai 900. Saya kira kita masih terkelola, terkendali dengan baik. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.